Okay, assalamualaikum. Saya Rohazid bin Yuki, mengajar di UPNM untuk pelajar-pelajar yang bakal-bakal jadi pegawai. Dan dia adalah salah satunya yang dilatihkan untuk koko ya. Dan dia dilatih daripada tak tahu apa sehingga dia dapat grade-grade yang tertinggi dan yang lepas-lepas dapat black belt. Jadi digabungkan tempur-tempur senjata ni adalah daripada asal ilmu taekwondo, silat, lambam, judo, aikido, dijadikan satu, dijadikan TTS, tempur tanpa senjata yang digunakan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Itu yang telah kami adakan daripada tahun 2010 sehingga sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ali Syami, pegawai kadet tahun 3 daripada Akademi Latihan Ketenteraan. Jadi saya sudah menyertai latihan TTS ni sejak saya tahun 1. Alhamdulillah banyak pengalaman yang saya telah peroleh, antaranya cara-cara untuk menangkis, cara-cara untuk menumbuk, dan ini semua adalah basic-basic untuk melakukan latihan tempur tanpa senjata. Saya berasa amat bangga kerana dapat menyertai latihan TTS ini kerana ramai lagi kawan-kawan saya yang berminat untuk menyertai Akademi Latihan Ketenteraan. Jadi saya memang merasakan yang TTS ini dapat membentuk keyakinan, cekap, yakin dan berani dalam diri saya.